Jadi ini bukan video pertama sih, sudah video gue sekian, tapi nggak tahu ini diupload atau enggak. Ini aku lagi perjalanan mau ke tempat kerja. Pagi ini di Palembang berkabut hari ini. Nggak tahu kelihatan nggak di kameranya. Berkabut. Jadi sekutu sebenarnya udah ada waktu itu, cuman aku karena nggak waspada, nggak lihat, lupa rupanya udah kelewat gitu. Kan kalau peraturan sekarang kan kalau kelewat sehari aja tuh bikin baru deh. Jadi buat barulah aku. Ya, gitulah prosesnya dari awal. Itu buatnya di Polresta, kalau di sini. Untuk yang ini kalau yang kemarin sih. Itu waktu pertama kali buat scene itu kan waktu masih kuliah tuh. Jadi karena gak pengen waktu kepotong kuliahnya, ya itu lah ya, jalur cepet gitu. Terus yang ini pengen nyoba gitu kan, pengen gimana sih caranya buat scene bener-bener mandiri gitu, buat sendiri jujur-jujuran gitu kan. Coba lah kemarin baru masuk aja udah ditanyain loh, udah ada janji sama orang gak? Udah gitulah tanda-tanda oknum-oknum ini kan. Terus waktu di parkiran ditawarin, mau buat sim apa kak? Buat sim C kan? Katanya udah ada artinya belum, udah ada yang ganti belum, kalau belum nih sama ini si A gitu. Berapa yang ditanyakan? 1,5 aja lah gitu. Wah, 1,5 cuy, sedangkan administrasi untuk itu aja paling berapa, 100.000 kan. Itu sim C 100.000, sim B itu berapa itu? Aku ada nanti kalau kita misalnya ke bagian administrasi ada itu. Kataku yang enggak lah ya, jadi nyobalah ini sendiri kan. Dan setiap ruangan tuh pas di ini ditanyain semua loh, ini siapa yang bantu, siapa yang bantu. Wah, udah kayak bukan sembunyi-sembunyi lagi gitu, udah terang-terangan. Mengikutin lah ya tes-tesnya kan. Pertama tuh ini lo kan buat surat kesehatan, kita dicek gitu kan, tekanan darah, terus tinggi, berat badan, terus sama apa tuh yang buta warna-warna gitu. Terus sama apa yang dari jauh tuh yang besar kecil kita penglihatan kita kan, ada minus atau enggak gitu, kita lihat kecil-kecil terus kecil-kecil. Wah, hijau macet, bentar lagi lampu merah itu tadi. Kabut cuma kayak negeri di atas awan. Oke, tadi udah itu udah selesai kan, ini bayar duit lah untuk inilah pengecekan kan, surat kesehatan, udah dapat surat kesehatan. Oh ya, untuk di Polresta Palembang itu
diseberang ya sekarang. Kalau dulu sih emang untuk bagian kesehatan tuh ada di bagian dalam, dan sekarang diseberang, nyebrang tuh. Nanti diseberang tuh ada Indomaret, sebelahnya Indomaret. Buat teman-teman di Walendong yang mau memperpanjang juga sih, panjang juga harus buat surat keterangan dokter kan, surat sehat dari dokter gitu. Memperpanjang 75 kalau nggak salah sih, kalau untuk SIM C ya, administrasi itunya, surat keterangan sehat, habis itu masuk ke dalam, kita bayar administrasi gitu kan, untuk terus diarahin nanti ke arah administrasi di dalam, lalu kita formulir juga, nanti dikasih formulir juga, kita bayar 102 atau berapa itu untuk ininya, 102.000, 2.000 nya administrasi mungkin ya, yang ke bank BRI yang ada di situ bagian administrasinya. Lalu nanti kita dikasih formulir, kita suruh isi, dan kita masuk ke dalam ruangan gitu, ada ruangan yang beda lagi. Di situ ada namanya ruang pencerahan. Jadi ruang pencerahan sih buat yang mau tes cara murni gitu ya. Di situ ada juga buku untuk dipelajari, kayak ada di situ apa-apa yang boleh dan gak boleh dalam berkendara gitu kan, harus diperhatiin jangan sampai miss itu. Sayang kan kalau misalnya tes gagal kan. Terus itu juga pencerahan juga kita di foto gitu, untuk di SIM-nya di foto, kemudian diambil sidik jarinya. Habis itu ke ruangan tes tertulis apa-apa gitu, tapi di situ sih tes teori gitu ya, tapi di situ pakai komputer gitu. Terus gitu sih, kalau teman-temanku katanya sih jadi tuh ada kayak pilihan sih, kalau pengalaman dia tes tertulisnya tuh kayak ada A, B, C, D gitu, tapi kalau aku kemarin sih itu pakai headset gitu, terus kita lihat kayak video simulasi bener apa enggak yang dilakuin si driver itu gitu, ya apakah benar caranya, misalnya ketika belok rambu-rambu seperti ini dia mendahului, ya gitu-gitu lah, kita harus mendengarkan dengan sesama dari headsetnya itu. Tuh kemarin sih itu aku dapet nilai 74 gitu. Ada sedikit kendala sih di headsetnya, jadi suara si yang di dalamnya itu, instruktur yang ngasih pertanyaan itu kadang kecil-kecil dengan bahasanya itu, kayak volumenya ngecil sendiri atau emang instruktur yang di dalamnya itu yang ngomongnya kecil kan, kurang tahu juga sih. Jadi suara audionya itu mengecil, jadi harus diperhatikan yang sama. Terus kadang-kadang double gitu suaranya, di headsetnya sebelah kiri sama sebelah kanan tuh ada dua pernyataan yang berbeda gitu, jadi ada agak bingung juga ya. Ayo, tadi posisinya helmnya kebuka ya, ini helmnya ditutup, lupa aku dari tadi kebuka helmnya. Terus maafin kalau misalnya audionya agak jelek tadi. Kemudian habis itu lah aku udah pasrah tuh. Terus waktunya itu tuh cuman sekitar berapa, 25 detik satu video itu, cuma 25 detik, ada 30 soal atau berapa gitu, kurang tahu aku ya batas lulus itu berapa. Tapi kemarin sih aku udah pasrah aja sih, dapat 74 untungnya lulus sih. Soalnya ada beberapa yang aku agak misunderstanding juga sih, pertanyaannya gimana terus penjelasannya gimana ya, jadi agak bingung. Ya untungnya lulus sih. Terus habis itu tes yang terakhir ya, itu aja ngantrinya kok rame banget, rame di sini di Palembang parah rame.
Krishna itu yang paling ramai, malah di mau ke bagian pencerahannya deh. Kenapa dia tukeran nyetir, satunya nggak punya SIM kali, masuk ke daerah kota nggak punya SIM, tangkap polisi. Wah, itu kalau SIM memang sih, kalau benda ininya kalau nggak salah berapa.